Bismillahirrahmanirrahim. Hai hai sahabat Salsabil, jumpa lagi di channel kami, channel yang akan mereview seputar hotel, tempat wisata, tempat makan, dan kegiatan seru lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kegiatan sahabat bersama keluarga tercinta ya. Hai hai sahabat Salsabil, di video kali ini kami akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang berada dekat dengan Tugu Yogyakarta ya sahabat. Pastinya hotel ini sangat cocok sekali bagi sahabat yang memang ingin mengeksplor kota Yogyakarta karena letaknya yang sangat strategis, dekat dengan Jalan Malioboro, kemudian juga dekat dengan pusat-pusat kuliner yang berada di kota Yogyakarta ya sahabat. Karena tidak afdol rasanya kalau ke Yogyakarta tidak merasakan makan di angkringan, malam-malam bersantai ria. Dan jangan lupa juga untuk memesan wedang rondenya ya sahabat, untuk menghangatkan hari sahabat ketika sedang berjalan-jalan di Yogyakarta. Ya, sekarang kami akan mereview Grand Senyum Hotel Tugu Yogyakarta ya sahabat. Hotel ini berada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27, Gowongan Jetis Yogyakarta. Grand Senyum Hotel Yogyakarta ini merupakan hotel bintang 4 bergaya Eropa klasik ya sahabat. Dengan dominasi warna putih, kemudian dengan kaca-kacanya yang besar sehingga hotel ini terkesan terang benderang ya sahabat. Nah, ini adalah lobinya, tidak terlalu besar tapi terasa cantik dengan ada detail hiasan candi di atasnya ya sahabat. Untuk proses check-innya sendiri itu smooth ya sahabat, jadi mudah dan cepat. Untuk proses check-innya sendiri di jadwal itu jam 2 siang ya sahabat. Tapi kalau memang kamarnya sudah ready, sahabat diperbolehkan untuk early check-in. Untuk akses menuju kamarnya, di sini terdapat 2 lift ya sahabat. Nah, ini adalah nanti ruang untuk sahabat sarapan. Kemarin kami menginap di kamar Grand Deluxe Double. Kami mendapat kamar di lantai 6 ya sahabat. Ini harganya sekitar 800 ribuan sudah dapat makan untuk 2 orang. Itu harga di weekend ya sahabat. Jadi kalau misalnya di weekday mungkin bisa lebih murah lagi. Nah, ini dia kamarnya sahabat, super besar ya sahabat. Dan yang kami suka, kamar ini memiliki pencahayaan yang baik sekali. Dengan dominasi putih juga dan kaca yang besar sehingga kamar ini terlihat sangat terang ya sahabat dan bersih. Di sini terdapat 1 king bed dengan 4 bantal, kemudian ada 2 nakas, kemudian juga ada meja kerja, ada meja rias, kemudian juga ada lemari yang super besar seperti ini ya sahabat. Dilengkapi dengan safe deposit box. Kemudian ini di dalam lemarinya terdapat colokan listrik ya sahabat. Nah, ini ada 2 air mineral, kopi, teh, teko listrik. Kemudian juga ada kulkas ya sahabat. Nah, tidak lupa juga di sini ada meja riasnya yang dilengkapi dengan colokan listrik juga. Ada tanaman hias asli juga ya sahabat, dan juga ada TV, tapi TV-nya ini masih TV kabel ya sahabat. Dengan gayanya yang Eropa klasik, kemudian ruangan yang luas, ini tuh feelingnya seperti masuk ke kamar orang kaya di sinetron-sinetron, ya nggak sahabat. Nah, ini pencahayaan di malam hari bisa terang, bisa juga dibuat redup. Tapi kami sukanya yang terang ya sahabat. Tidak hanya kamarnya yang luas, ternyata kamar mandinya juga super luas. Cuma memang satu ya yang disayangkan, di sini tidak ada bathtubnya. Kemudian ini adalah amenitiesnya, ada sampo, sabun, kemudian ada toothbrush, ada sisir juga, kemudian ada hair dryer juga di sini.
buat yang punya anak kecil pasti enak ya kalau dapat kamar mandi yang luas seperti ini ya sahabat. Nah ini showernya ada shower atas dan shower bawah. Airnya lancar, air panasnya lancar. Kemarin kita dapat di harga 800 ribuan itu worth it sekali ya sahabat. Untuk kamar yang super luas, kamar mandi super luas dan juga bersih. Nah, salah satu fasilitas yang tersedia di Grand Senyum ini adalah kolam renang ya sahabat. Cuma ini kemarin kami berenang di jam 7, ternyata masih belum dibuka pintu menuju ke kolam renangnya. Tapi di sana disediakan telepon dan kami bisa minta untuk dibukakan pintu menuju kolam renangnya. Kalau di review sebenarnya sebelah kiri itu ada lokasi playground ya sahabat. Cuma kemarin sepertinya sedang ada perbaikan jadi tidak ada playgroundnya. Nah ini adalah suasana di kolam renangnya ya sahabat. Kolam renangnya itu tidak macam-macam, hanya ada satu kotak seperti ini tapi terbagi untuk kolam renang dewasa dan kolam renang anak ya sahabat. Air kolam renangnya sendiri dingin ya sahabat, tapi untuk daerah Yogyakarta memang cocok untuk kolam renang air dingin. Nah ini dari kolam renangnya bisa terlihat ya Tugu Yogyakarta sedekat itu ya, hanya sekitar 200 meter kurang lah untuk menuju ke Tugu Yogyakarta itu. Dan di sana ada kamar bilas, kemudian ada beberapa bangku. Kemudian untuk kolam renang dewasanya itu kedalamannya sekitar 1,6 meter dan untuk kolam renang anaknya itu 0,8 meter ya sahabat. Nah ini asik banget ya sahabat karena mungkin kita berenangnya masih sangat pagi sekali jadi masih kosong nih, berasa kolam renang pribadi. Dengan melihat matahari terbit, ah kayaknya asik banget jadinya berenang di sini. Cuma sayang tidak ada yang menjaga di kolam renangnya dan juga tidak ada peminjaman handuk. Oke, sekarang kita bahas tentang sarapan paginya ya sahabat. Kemarin si kakak itu tambah bayar Rp150.000 untuk dewasa ya sahabat. Nah ini adalah lokasi sarapannya. Untuk tempatnya sendiri tidak terlalu luas tapi bangku-bangkunya cukup nyaman ya sahabat. Nah ini variasi makanannya bisa dilihat, ada ikan, kemudian ada perkedel, ada sayuran, ada mie, ada nasi putih, ada kentang, otak-otak, kemudian juga kerupuk dan aneka sambal juga ada ya sahabat. Kemudian untuk nasi gorengnya sendiri ini live cooking ya, jadi enak, jadi masih panas dan bisa sesuai requestan kita mau pedas atau tidak. Nah ini adalah pastrinya, ada cake, ada puding, ada croissant, ada donat, ada kayak leker gitu, aneka roti. Kemudian ini ada kopi, teh, ada sushi, ada salad buah, ada buah potong. Kemudian ini ada soto ayam dan bubur ayam juga ada. Kemudian ini ada omelet, ada goreng-gorengan, ada martabak. Kemudian ini ada pasta ya sahabat. Nah ini juga ada gudeg, ada aneka bubur manis. Nah ini adalah pilihan makannya si adik. Kita paling suka memang otak-otaknya enak ya sahabat. Nah ini pastanya ada dua jenis, ada yang krim dan ada yang bolognese. Kemudian ini ada goreng-gorengannya. Ini pastrinya yang kita ambil dan coba. Nah ini adalah suasana di ruang restorannya ya sahabat. Jadi menurut kami Hotel Grand Senyum ini sangat cocok sekali bagi sahabat yang ingin mengeksplor kota Yogyakarta dengan maksimal. Karena lokasinya yang sangat strategis. Bahkan ke stasiun pun hanya sekitar 7 menitan dengan menggunakan kendaraan. Dan yang pastinya kamarnya super nyaman dan super besar ya sahabat. Sekian review kami tentang Hotel Grand Senyum yang berada dekat dengan Tugu Yogyakarta. Silakan sahabat coba menginap di sana ya. And don't forget, so let's make our memories. Bye bye.